Hai, ketemu lagi dengan Ain Fikri di sini. Dan hari ini aku masih sendiri, belum ditemenin sama Raiga Dangdut Akademi 4. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa seru-seruan di sini. Karena hari ini aku mau nge-reaction video dari Onyo ngejam bareng Vito Caru nyanyiin lagu Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley. Dan lagu ini memang udah pernah di-cover sama Onyo beberapa bulan yang lalu kalau aku nggak salah. Dan keren banget Onyo nyanyi ini, bagus banget benar-benar, yang lagu ini benar-benar yang kayak bernostalgia kita jadinya dengerin Onyo nyanyi lagu ini. Aku yakin emak-emak, bapak-bapak semuanya, wah emak-emak pasti nostalgia waktu Onyo coverin lagu Can't Help Falling in Love ini kan. Pasti saat itu lagi ABG-ABG-nya, lagi unyu-unyunya, pas lagi jatuh cinta dengerin lagu ini pastinya waktu itu ya. Nah, kali ini Onyo ngejam sama Vito Caru nyanyiin lagu Can't Help Falling in Love with You. Ini termasuk video lama juga sih dari Onyo sama Vito Caru. Tapi nggak apa-apa, tetap kita reaksiin lagu ini karena memang aku suka banget sama Onyo nyanyiin lagu Can't Help Falling in Love with You ini. Aku penasaran gimana rasa yang ditampilin Onyo kalau yang ngejam ya, beda sama rekaman ya. Langsung kita dengerin aja yuk, Onyo ngejam sama Vito Caru nyanyiin lagu Can't Help Falling in Love with You. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ain Fikri, jangan lupa buat subscribe dulu channel Ain Fikri. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Vito Caru Can't Help Falling in Love with You. Kita nyanyi lagu Can't Help Falling in Love with You. Kalian dengar sendiri, Vito Caru belum metik gitar, Onyo udah nyanyi. Dan dimulai dengan sangat soft, sangat lembut banget. Ini seperti suaranya tuh udah kasih efek ya. Padahal ini kan live, nggak ada efek-efek sama sekali. Tapi suaranya tuh udah kayak ada echo-nya gitu, udah enak banget. Improv lagi, mantep. Di sini ada dua kali improv dia. Na na na, kalau nggak salah tadi di situ udah improv sama. Na 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 na, tadi ada improv juga di situ. Kalian lihat dari tangannya Onyo nyetupin gitar yang Vito Caru. Kayak ini nyuruh Vito jangan mainin gitarnya. Dan Vito langsung diem, agak senyum, agak bingung gitu Vitonya. Tapi aman. Aish. Aduh. Parah, parah, parah. Ini improvisasi, bisa ngimprov tadi dia ngelembutin. Langsung dilembutin sama dia. Apa ya, keras lembutnya tuh Onyo tuh memang berasa banget di lagu ini. Dan susah aku mau ngomonginnya Onyo di lagu ini. Dengar? Aduh, lagu ini memang lagunya enak banget yang pertama. Simple, sederhana banget lagu ini, tapi mengena banget di hati kalau kita nyanyinya dengan rasa yang penuh banget. Tadi di awal Onyo nyanyi dengan sangat lembut banget. Padahal Vito belum mainin gitarnya, tapi Onyo udah masuk di situ. Memberi nada ke Vito Caru, ini nadanya Onyo. Dan itu enak banget, lembut banget, rasanya enak banget. Yang seperti tadi aku bilang,
itu kayaknya suaranya Onyo tuh udah kayak ada mixernya, jadi udah kayak ada efeknya gitu, udah kayak echo-nya tuh udah ada, benar-benar yang empuk banget suaranya di awal nyanyi tadi ya, sampai selesai tuh empuk suaranya, nggak ada apa ya aku bilangin yang aneh gitu atau yang cempreng banget, nggak ada, tapi benar-benar empuk banget nyanyi lagu ini. Dan dia ngasih improvisasi sedikit-sedikit tadi di awalnya, awal lagu tadi dia ngasih sedikit improvisasi, cuma ada sedikit dua kali, pertama tadi dia ngasih improvisasi sebelum ref itu atau pas ref ya tadi ya, sebelum ref kayaknya dia ngasih improvisasi, dan improvisasinya sederhana, nggak berlebihan dan cocok banget dimasukin di situ. Terus makin ke ending, ya tadi Onyo juga ini kan sempat nyetopin gitarnya si Vito Caro juga kan, untuk Vito nggak mainin gitarnya pas bagian ref. Nah itu tadi di ref tuh Onyo nyetopin gitarnya Vito Caro, dan Vito tuh agak bingung mukanya, agak lirik pas Onyo nyetopin gitarnya, tapi Onyo tetap nyanyi sambil megangin gitar, dan Vito berhenti main gitarnya. Itu nggak bermasalah, suaranya Onyo di situ masih aman juga. Terus mulai masuk lagi lagu, Vito main lagi, dan improvisasinya Onyo benar-benar boom di situ, bam banget, gila. Onyo ngelarin improvisasi di situ, cakep banget. Lagu yang simple, yang biasa banget, yang nyanyinya lurus-lurus aja, dibikin keriting sama Onyo. Tadi Onyo ada cengkok-cengkoknya juga kan. Seperti biasa Onyo akan selalu masukin cengkoknya dia di lagu yang dia nyanyiin. Padahal ini kan kita live di feel live, tanpa ada rencana mau nyanyi lagu apa, dimintain sama yang lagi nonton kita live kan, lagu ini dong, udah kita nyanyiin dong, spontanitas kita nyanyiin lagu itu tanpa kita mikir improvisasi di lagu itu seperti apa, tanpa kita mikir lagu ini seperti apa. Tapi di sini Onyo benar-benar memasukkan improvisasi tadi yang aku bilang keren banget tadi bagian ending, benar-benar bagian endingnya sepertinya ini berbeda waktu Onyo rekaman nggak sih? Coba deh kalian jawab, ini sama nggak ya versi rekamannya sama versi Onyo nyanyi saat di feel live ini? Menurut aku sih ini berbeda. Pas ending ya, pastinya tuh ending tuh aku aja udah lupa nih improvisasinya Onyo tuh seperti apa saat ending tadi, benar-benar yang kalau kita sekali denger itu langsung wow. Tapi kita lupa itu improvnya seperti apa ya tadi yang dikeluarin Onyo gitu kan. Karena memang spontanitasnya Onyo itu yang bikin, mungkin Onyo disuruh ulang sekali lagi juga dia lupa tuh improvisasi yang dia keluarin tadi. Karena itu benar-benar spontan banget, kelihatan dari mukanya Onyo yang ngeluarin improvisasi itu secara spontan. Dan bagusnya tuh seperti itu sih kalau aku bilangnya. Kita merimprov itu secara spontan. Biasanya tuh sering banget artis seperti itu, penyanyi seperti itu, pas nyanyi dia spontan ngeluarin improvisasi. Saat disuruh ngulang lagi, dia lupa improvisasinya dikeluarin pertama kali seperti apa. Padahal biasanya yang spontan itu yang bagus, kadang-kadang, hah? Tadi improvisasinya seperti apa ya? Dan ini untung banget Onyo direkam feel live-nya, jadi aku bisa dengerin improvisasinya berulang-ulang, dan aku suka improvisasinya dan bakal aku denger terus improvisasinya ini seperti apa. Dan pastinya bisa kita praktekin kalau kita lagi nyanyi ya. Aku suka banget di bagian ending tadi, falling in love, apa? With you. Itu terkesannya memang main-main ya. Apa dia teriak buat nyanyi semua yang lagi nonton ataupun yang ada di sekelilingnya Onyo. Tapi kelihatan main-main itu sebenarnya bagus banget buat dilakuin. Karena apa? Itu adalah salah satu interaksi dengan orang di sekitar atau dengan penonton kita. Apalagi saat off air itu penting banget untuk dilakukan saat kita berinteraksi dengan penonton ataupun orang yang sedang melihat kita, agar mereka bisa nyanyi bareng-bareng sama kita. Nah, Onyo, dia pun dia feel live, anggaplah penontonnya itu virtual, tapi dia masih tetap berinteraksi dengan cara mengajak penonton bernyanyi bersama-sama sama Onyo pas bagian endingnya. Itu keren, memang harus seperti itu, penyanyi harus selalu berinteraksi dengan semua orang yang menontonnya, dan Onyo melakukan itu. Bagus. Sepertinya Onyo memang dilahirkan untuk menjadi seorang penyanyi, entertainer, penghibur, semua kayaknya diborong sama Onyo, pencipta lagu. Apalagi ya, semua udah diambil sama Onyo kayaknya. Dance juga dia pinter. Tinggal acting, dia pernah acting. Setiap klip-klipnya juga dia selalu beracting. Ya memang Onyo dilahirkan to be a star. Benar-benar superstar, aku bilang ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa buat subscribe dulu channel Ayu Fikri. Dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain, serta share ke semua sosial media kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye.